Oke, jangan panik, kita ke bawah. Ini aman gak ya? Ini horor . Kayaknya ini ditutup, gak boleh ke bawah. Untuk terkait mitos yang ada di sini, saya belum tahu ya ada apa di sini. Karena dari narasumber sekitar tuh, Welcome to Gripping Night. Oke, brother. Sekarang malam ini. Tadi kan siangnya udah diekspos sama saya lokasi yang tadi, dan sekarang giliran Bung Ilan yang akan eksekusi ke lokasi ini. Oke, gimana Bung Ilan? Udah siap? Oke, siap. Karena butuh amunisi ke dalam supaya nggak terlalu mengerikan, jadi makan dulu mie ayam sedikit. Ya, ya. Bang dulu di sini biar ada fit dan nggak diganggu sama iblis sama teman. Saya kasih challenge buat Ilan, nanti malam akan eksekusi. Dia kan spesialis siang, kita kan barter, saya jadi siang, Ilan jadi malam, kita kan sama-sama nocturnal, guys. Oke, gimana brother, lanjut? Oke, siap. Oke, teman-teman, nanti ini udah beres, kita akan lanjut ke lokasi. Oke, kita udah join, udah mampir, kita udah support, jangan lupa di subscribe, like, di komen. Oke, check it out. Oke, selamat malam GN people. Jadi kali ini saya sudah berada di lokasi yang sesungguhnya. Ini tempatnya sangat luas sekali ya. Jadi bercerita sedikit, rumah ini tuh kosongnya udah 19 tahun. 19 tahun lamanya baru diisi 1 bulan. Rumah ini sudah langsung ditinggalkan. Entah kenapa rumah ini langsung ditinggalkan dengan tiang-tiangnya ini seperti Yunani ya. Mantap ya. Tapi ada motor nih. Kebetulan tadi siang gak ada motor. Mungkin itu motor apa ya? Gimana nih bukanya? Oh ini gini bukanya. Mohon maaf nih. Wah ternyata gini bukanya nih. Jadi ini adalah pintu awal masuk ya. Ke atasnya udah sangat ambrol. Saya belum tahu nih harus lewat mana. Lewat sini kah? Oh, ini rumah udah sangat terbengkalai sekali ya di belakangnya. Oke, sebentar saya pengen pipis dulu. Oke, mantap ya setelah pipis tadi. Soalnya agak terlalu tegang kalau belum pipis. Ini rumahnya udah hancur ya. Wow, sangat besar sekali. Ada layangan, guys. Ini kalau dari segi kerusakan, ini layangannya ya apa bandring-bandring gitu, guys. Kita coba dulu ke jalur gajah. Oke. Ini adalah dapur dari ruangannya tersebut. Antik sekali ya. Masih lumayan bagus. Ini adalah ruangan nih. Ada basementnya juga nih. Ini basement bisa masuk ya? Kita coba dulu. Weh, ada yang ketruk. Oh. Oke, jangan panik, kita ke bawah. Ini aman ya? Kayaknya ini ditutup, nggak boleh ke bawah deh. Tapi kita coba aja. Takutnya ini ruang apa di bawah. Kita cek dulu, nanti takutnya ada harimau. Oke. Ini tangga, wis. Tangganya sih ini yang bikin horor. Kita lanjut aja ke ruangan lain. Banyak pintu-pintu nih.
Oh, lewat sini kayaknya bisa. Banyak akses menuju rumah ini. Kedengaran suara yang cegigi-cegigi. Oh, ini nih jalan yang tadi tangga itu tuh. Nih, ini nih tangga besi ini. Itu apa, anjir? Oke. Ini adalah ruangannya nih. Ada pohon keramat kayaknya ini. Mungkin keramat. Ini rumah sayang sekali ya, rumah sebesar ini 19 tahun terbengkalai. Namun baru 1 bulan diisi sudah ditinggalkan. Wow, sarang lebah. Ini ada lemari ya. Horor kalau lemari-lemari kayak gini. Wow. Oke. Geluntuk bahaya. Bayangin pas saya buka lemari ini. Kita buka, langsung ada yang keluar dari dalam. Ini WC-nya nih, toilet. Banyak sekali nih toiletnya. Istimewa. Tuh kan, saya lagi di bawah, suara di atas. Cepat-cepat horor nih. Kita coba aja lah. Bismillah. Assalamualaikum. Ini ruang basement kali ya. Rumputan. Udah panjang sekali rumputnya di sini. Suasana di sini sangat enak sekali, sangat sejuk nih. Tadi ada ruangan ke atas, kita ke atas dulu ya. Mantap. Coba lihat sekitarnya. Oh, indah sekali ini rumah kalau udah jadi. Tadi banyak suara di atas ya. Lah, ada taraje. Oh, ini belakangnya guys. Belakangnya nih. Oke. Kita akan coba ke atas. Ada apa di atas nih? Untuk terkait mitos yang ada di sini saya belum tahu ya, ada apa di sini. Karena dari narasumber sekitar tuh, positifnya layang-layang ini kena angin. Oke, tetap santuy and keep smile. Wah, ini sudah sangat ambrol nih. Ini ruang apa ya? Naik ke tangga. Ruang tamu, ruang atas. Ada ruangan lagi nih. Assalamualaikum. Lihat dari sela-sela keramik ini udah muncul rumputan. Ini ruang apa? Oh, ini ruang tadi. Ya, yang tadi saya keluar itu. Ruangannya nggak begitu luas ya. Cuman segini aja ruang bawah sama atas, dan banyak sekali itu apa ya. Assalamualaikum. Oh, good.
got the... Tadi ada suara langkah kaki. Kita coba ke bawah. Tadi saya sempat ke sebelah sini ya, cuman agak 50-50 nih. Namun penasaran, jadi kita akan coba lagi. Oke. Ini tangganya kayaknya retak anjir. Oke, okay, sip. Oh shit, man. Oh my god, damn. Oh, this place is not good because I think what this? Okay, tulang guys. Mungkin di sini ada yang ngebaso ya. Lihat tulang ini jadi lapar ya. Karena betapa enaknya tuh sumsum dalamnya tuh bila disedot pakai apa sih? Pakai penyerot ya, enak loh. Kok jadi lapar anjir. Ini ruang apa nih? Ini dikunci. Kita coba ini. Okay. Dikunci ini. Ini area bawah nih. Kita lihat. Ini atasnya kayak gini. Horor kan? Ini ruang pembantu, kayaknya ini ruang pembantu deh, nggak bisa dibuka deh ini. Kayaknya untuk lokasi cukup sekian deh. Rumah ini dengan simpel sekali di sini. Kalau untuk apa? Penampakan belum ada. Belum ada yang kena gitu. Okay guys, jadi untuk explore kita kali ini dan rolling ya, jadi kita rolling explore yang biasa saya siang, saya coba malam, dan tadi bius siangnya sudah di explore sama saudara Harry Comet ya. Ternyata malamnya sangat lumayan gitu. Di samping cuaca yang sejuk, tadi juga ada sedikit interaksi berupa kayak suara orang jalan di atas, lebihnya sama apa ya, suara orang jalan, terus ada layang-layang itu tadi naik dikit gitu kayak gitu, namun ya masih stay positif aja ya, berhubung sekarang sudah malam juga dan lokasinya kurang begitu apa ya, nggak kurang sih tapi lumayan dan menguji nyali gitu. Wow, tadi ada sedikit dentuman di atas nih. Oke, cukup sekian. Selamat malam, sampai jumpa lagi bersama kita di Vaping Night.